hari ini mungkin lain daripada yang lain, karena biasanya kami dari Prakasita belum pernah ya, sehingga hari ini mungkin Prakasita memulainya. Oke, saya perkenalkan dulu, saya DTH Kirana Rukmi dari Prakasita Sekar Mataram. Inilah wajah saya. Ya, seperti ini saya. Jadi kita santai ya ini ya. Saya lanjut. Saya akan memperkenalkan dulu, yaitu Prakasita Sekar Mataram, sebelum saya masuk kepada sesuai tadi judul kami, yaitu tentang apa sih rahasia isi yang ada di dalam cangkang kapsul amne. Oke, bicara Prakasita Sekar Mataram pasti akan banyak pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu pasti sangat-sangat luas. Untuk itu saya akan memperkenalkan dulu Prakasita Sekar Mataram. Baik, Prakasita Sekar Mataram itu adalah sebuah lembaga usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas atau yaitu PT, yang berdiri tahun 2004, yang pada waktu itu kita berkedudukan di kota Yogyakarta, yaitu di Dalem Pucukusuman, nomornya 341 di Yogyakarta. Kemudian pada saat itu kami usahanya adalah di obat tradisional, yaitu jamu dan minuman kesehatan PIRT. Kemudian tahun 2021 sampai hari ini, per Januari kita pindah berkedudukan di Kabupaten Bantul, yaitu Jalan Beji Krebet 341. Ceritanya Prakasita bedol kota dan pindah ke Bantul. Kami sekarang ini mempersiapkan yaitu obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sekilas Prakasita Sekar Mataram. Prakasita Sekar Mataram itu berdiri, sebenarnya kita itu sudah jalan sejak tahun 88. Jadi mungkin sudah lama sekali, kalau sampai tahun sudah lebih dari 18 tahun ya. 88 ini usaha pertama adalah usaha perseorangan, yaitu dengan Bapak BSW Haji Kusumo. Mungkin semuanya sudah banyak yang kenal dengan beliau, cuman beliau hari ini baru sakit, sehingga kalau beliau ada mungkin beliau akan bicara banyak, sehingga saya hanya memperkenalkan sebentar aja. Bapak Haji Kusumo sekarang masih di rumah dan saya yakin ini mendengarkan. Kemudian itu berawal dari karena Pak Haji Kusumo itu, beliau itu dulu kuliah di filsafat. Ya mungkin karena orang filsafat itu kan unik ya. Orang filsafat itu pasti mencari-cari dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu mungkin kita katakan Pak Haji itu neritik waktu kuliah. Sehingga dia membongkar-bongkar di almari Eyang, dan beliau menemukan sebuah buku tebal yang ternyata itu adalah Serat Primbon Jambi Jawi, itu karya Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada waktu itu Pak Haji nggak tahu ini apa toh, kok ada buku seperti ini dengan tulisan Jawa. Kemudian Pak Haji bertanya-tanya kepada beberapa orang yang kuno tahu tulisan, dan akhirnya dia menemukan seorang niyogo. Niyogo mungkin mudah-mudahan ada yang banyak yang tahu niyogo. Niyogo itu adalah orang-orang yang nabuh gamelan, dan pada waktu itu Dalem Pucukusuman masih rutin itu digunakan untuk acara wayang Ramayana. Jadi memang banyak abdi dalem yang sering nabuh gamelan di sana.
Kemudian Pak Aji minta tolong untuk ditranslitkan, untuk dibuatkanlah tulisan apa sih yang ada di dalam itu. Kemudian oleh Niyogo itu ditulis pakai tulis tangan juga. Dan ternyata isinya adalah jamu-jamu kesehatan, kecantikan, dan sebanyak sekali. Kemudian dengan adanya jamu itu, Pak Aji mencoba untuk mencari apa aja sih ini jamu-jamu seperti ini, karena banyak istilah tentunya yang kita tidak paham. Sehingga salah satunya Pak Aji itu mendatangi Eyang Prabu Kusumo. Itu adalah, bisa dikatakan dulu adalah ahlinya jamu di keraton, yaitu ibu dari BRAY Sitoresmi. Nah, dari beliaulah Pak Aji mungkin bertanya salah satu hal yang mungkin simple yang kita tidak tahu, yaitu masalah contohnya di dalam situ ditulis telek doro. Kalau kita nggak ngerti telek doro itu kan kotoran burung merpati ya, tapi itu ternyata injek. Itu salah satu contohnya. Tidak hanya sampai di situ, Pak Aji juga diminta oleh beliaunya untuk cobalah kamu masuk ke Pasar Mringharjo. Di Pasar Mringharjo itulah Pak Aji ketemu dengan yang bernama Mbah Mul. Itu orang yang jualan rempah-rempah yang ada di Mringharjo, yang cukup tua. Dan beliaunya dan dianya, Mbah Mul itu pun juga banyak membantu Pak Aji. Dan Pak Aji untuk mencarikan bahan-bahan, karena memang bahan-bahannya beberapa kita asing nama-namanya, padahal itu semuanya ada. Yang jelas semuanya akan tahu bahwa HB2 itu tahun 1780-an, itu sekitar abad 18. Bisa dibayangkan sekian tahun lamanya, ternyata sampai sekarang masih bisa digunakan. Kemudian saya lanjut, tahun 1994 hingga 1997 sempat vakum. Vakumnya itu juga banyak hal, karena memang pada waktu itu Pak Aji masih kuliah atau masih banyak santainya. Selain itu, kalau mau dipakai usaha, kita nggak bisa, karena waktu itu Pak Aji mencoba banyak itu jamunya adalah jamu untuk orang sakit. Kalau untuk mencari keuntungan sangat sulit, karena pada tahun-tahun itu orang yang cari jamu itu relatif orang-orang yang menengah ke bawah, mungkin malah agak bawah ke bawah lagi, sehingga mereka-mereka yang nggak punya uang untuk ke medis. Udah orang desa datang ke Pujokusuman, kondisi sakit, mereka jalan atau mungkin mereka numpang, disuruh bayar. Nggak tega Pak Aji, sehingga kadang-kadang sudah dibuatkan, nambahin lagi ini nanti untuk pulang dan sebagainya. Sehingga ya memang akhirnya itu tidak berjalan. Kemudian sekitar tahun 97 banyak masukan, mbok sekarang kalau mau usaha cari bener orang yang memang punya uang, karena cari produk yang memang orang punya uang, orang bukan yang orang sakit, meskipun yang sakit tetap itu dipakai untuk subsidi. Sehingga muncul yaitu kalau sekarang masuknya kosmetik, yaitu seperti lulur, mandi rempah. Orang mau luluran itu pasti orang yang punya uang. Itu yang dilakukan oleh Pak Aji. Sehingga kita mulai lagi tahun 97 itu, yaitu masih usaha perseorangan oleh Pak Aji. Kemudian tahun 2002 hingga 2004 Pak Aji bergabung dengan usaha adik-adiknya. Tahun 2004 kita berbadan hukum PT, yaitu PT Prakasita Sekarnataran. Kita bergabung dengan NASA
Saya sedikit lupa, NASA itu berdiri 2002. Apakah pada saat itu juga Pak Aji sudah dengan NASA? Tapi seingat saya mungkin sudah ya. Karena kebetulan saya tidak bisa menanyakan ke Pak Aji. Sehingga mungkin nanti Mas Bahar bisa menjawab nanti. Ya, Mas Bahar. Kita lanjut. Obat tradisional atau OT atau juga disebut obat bahan alam. OBA, obat bahan alam ini biasanya disebut, ada yang disebut jamu karena nanti masih banyak lagi, ada tiga macam. Oke, saya lanjut lagi bahwa obat tradisional itu apa toh sebenarnya, atau obat bahan alam itu apa toh sebenarnya. Obat tradisional yaitu bahan atau ramuan berupa, bisa berupa tumbuhan, bisa hewan, bisa mineral, atau bahkan campuran dari bahan-bahan tersebut di atas yang digunakan secara turun-temurun. Nah, kalimat turun-temurun itu yang obat tradisional itu benar-benar dipatok di situ turun-temurun, yaitu yang digunakan untuk pengobatan. Bahkan turun-temurun itu pun sekarang disampaikan minimal 7 turunan itu baru bisa masuk dalam obat tradisional, yaitu di jamu. Karena obat tradisional itu pun sekarang kita bagi menjadi 3, yaitu jamu dengan logo daunnya itu, kemudian obat herbal tersandar, kemudian dengan fitofarmaka. Nah, kemudian bedanya apa? Kalau jamu itu adalah turun-temurun yang saya sampaikan tadi, bahwa itu bisa sampai 7 turunan. Kemudian itu dia menggunakan uji empiris. Kalau yang obat herbal tersendat standar itu kita harus ujinya adalah ilmiah, uji praklinis. Kemudian meningkat lagi untuk fitofarmaka. Untuk fitofarmaka itu kita harus ada uji ilmiah, uji praklinis, dan uji klinis. Nah, prakasita itu ada di mana? Ternyata prakasita itu masih yang di tingkat paling bawah. Prakasita itu ada di jamu. Dan tadi sudah disampaikan, jelas kami itu melakukan karena turun-temurun. Ujinya adalah uji empiris. Disitulah prakasita berada, ada di jamu. Oke, kita lanjut. Kemudian inilah tempat produksi prakasita Sekar Mataram yang tahun 2021 ini. Kenapa di sini ada kosmetik, di sini ada obat tradisional? Yang kemarin-kemarin ada lulur, ada penghilang flek dan sebagainya, sampai hari ini sebenarnya masih bisa masuk di obat tradisional. Cuman kami sudah melakukan letter of commitment bahwa kami perpanjangan harus memiliki tempat sendiri produksi, yaitu kosmetik. Ini salah satu bentuk prakasita itu kepingin, maunya kita akan sesuai dengan standar yang ditentukan jelas untuk berkaitan dengan untuk kualitas produk kita. Itu yang akan dilakukan oleh prakasita. Sehingga prakasita pun berusaha sekuat tenaga di tahun 2021 ini kita akan melakukan banyak perubahan, terutama di bangunan dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin produknya Prakasita Sekar Mataram. Kita lanjut lagi. Oke, regulasi. Kita bicara regulasi nih. Ini adalah regulasi obat bahan alam atau herbal. Terlepas dari situ, banyak sekali regulasi. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, bahwa Prakasita Sekar Mataram itu kemarin
kita itu ada PIRT dan obat tradisional. Sementara dengan adanya regulasi, kami tidak bisa melakukan itu semua. Kami harus obat tradisional, harus obat tradisional. Di sini jelas usaha skala industri dan usaha skala kecil dan menengah. Prakasita ada di mana? Prakasita ada di usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Yang mana bentuk sediaan obat tradisional itu adalah semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali tablet dan effervescent. Itu yang bisa diproduksi oleh Prakasita Sekar Mataram. Oke. Bicara peraturan dan regulasi, Prakasita pun harus mengikuti, harus juga tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini ada SISPOM, adalah sistem pengawasan obat dan makanan. Ini SISPOM. Itu ada tiga tingkat atau tiga perlindungan, yaitu untuk konsumen, yaitu peningkatan kesadaran dan pengetahuan kualitas dan cara penggunaan produk yang rasional atau safe awareness. Kemudian oleh pemerintah, yaitu ada pengawasan pre dan post market, adanya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian produsen yaitu harus apa? Memenuhi CPO itu B, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk. Itu tugasnya Prakasita. Berkaitan dengan tugas itu, pemenuhan CPO B, Prakasita melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu tadi bangunan, itu yang kita lakukan. Kemudian pengertian CPOTB sendiri. CPOTB itu pedoman dan peraturan. Itu adalah relnya, rulenya Prakasita Sekar Mataram dalam berproduksi, yang memiliki tujuan apa? Untuk memastikan agar suatu produk atau obat tradisional yang kita produksi ini dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, dan yang jelas sesuai kegunaan yang kita tentukan. Oke, kita lanjutkan. Implementasinya CPOTB itu nanti akan kita sedikit sampaikan. Yang jelas dalam CPOTB itu aspek-aspeknya ada 11 untuk obat tradisional. Ada 11 aspek CPOTB, yaitu bisa dilihat manajemen mutu, kemudian ada personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, sanitasi dan higien, dokumentasi, produksi, pengawasan mutu, kemudian 8 pembuatan analisis berdasarkan kontrak, 9 cara penyimpanan dan pengiriman yang baik, kemudian 10 adalah penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali dan produk keluhan. Yang terakhir adalah inspeksi diri. Dari aspek CPOTB ini, kita baru mengejar. Kita OTW melakukan itu. Salah satunya tadi kami sudah menyampaikan, yaitu bangunan, aspek bangunan. Insya Allah, Prakasita untuk bangunan bisa kita kejarkan secepatnya. Dan itu bukti bahwa Prakasita itu memang mau melakukan semuanya, melakukan untuk kebaikan, untuk peningkatan, menjamin kualitas produk tersebut. Yang dulu Prakasita itu ada di bangunan rumah, kebetulan pada waktu itu masih
terpencar tiga, yaitu ada di Pujokusuma, di Asana Mutiara, dan kemudian masih ada di Gedong Kuning. Sekarang kita mencoba menjadikan satu, yaitu di Beji Krebet, dan itu satu lingkungan, sehingga kami akan lebih baik lagi melakukan semuanya, sehingga semuanya akan bisa terpenuhi. Kita lanjutkan. Ini salah satu bukti juga bahwa Prakasita sudah melakukan perbaikan di gedung kami yang baru. Jadi bukan perbaikan ya, pembuatan yang baru kemarin, peningkatan yang sudah kita lakukan. Diharapkan di tempat ini nanti produk-produk itu bisa kita produksi jauh lebih baik. Kita lanjutkan. Ini salah satu kenapa Prakasita juga ingin komitmen yang baik. Kita selalu melakukan pelatihan CPOTB untuk khusus karyawan Prakasita Sekar Mataram, yaitu satu tahun kita melakukan 3 kali untuk pelatihan. Itu untuk mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan teman-teman yang diproduksi, mengingatkan visi misi kita berproduksi, agar teman-teman itu membuat itu tidak hanya sekedar membuat, tapi teman-teman harus berpikir ini untuk banyak orang, sehingga dia tidak seenaknya, ini dibutuhkan banyak orang, sehingga tidak banyak yang bisa dikatakan tidak sakar PDW, kalau orang bisa, orang Jawa mengatakan tidak semaunya dia mengerjakan sesuatu. Ini salah satu komitmen Prakasita untuk semakin membaik. Oke, kita lanjutkan. Prakasita Sekar Mataram itu memiliki 3 jenis sediaan, yaitu sediaannya kapsul. Sediaan kapsul mungkin yang ada di NASA sekarang ini, saya yakin yang ada yang mendengarkan sekarang saya bicara itu sudah mengenal semuanya produk ini. NLCT saya yakin sudah mengenal, bahkan sudah pernah mengkonsumsinya. Kemudian ada AMNE, ada NBP. Itu adalah produk Prakasita yang sediaannya dalam bentuk kapsul. Kemudian yang di cairan obat dalam atau disingkat dengan COD, ini juga pasti sudah tidak asing untuk semuanya. Yaitu Enclo, satu-satunya yang di NASA yang cairan obat dalam dari Prakasita. Yang lainnya ada temennya, yang kapsul ada 3, temennya ada, kemudian yang serbuk juga ada 3. Yang cairan obat dalam hanya 1, baru 1, kira-kira begitu ya Mas Bahar ya. Sebenarnya ada lagi, yaitu lesit. Lesit ini kita kemarin masih pakai PIRT. Ini yang sekarang kita lagi berproses karena kami sudah tidak diizinkan menggunakan PIRT. Kami harus masuk, baru kita kejarkan ke pangan olahan. Ada 2 opsi, nanti pangan olahan atau masuk ke jamu atau obat tradisional. Ini apa namanya, kami masih terkendala dengan PPKM, jadi kami memang ini agak mundur untuk lesit. Minta maaf untuk semuanya, tapi tetap kita tidak berhenti, kita tetap melakukan, tetap mengejar produk itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah. Oh, maaf, saya tadi belum menyampaikan yang serbuk. Kita itu di serbuk itu ada kalsi, ada eneslim, dan ada huangti. Ini juga produk-produk lama semua. Karena memang Prakasita belum membuat produk-produk yang lainnya. Dan semuanya itu kemarin karena kami terbentur di tempatnya, terbentur untuk berproduksinya.
Oke, saya lanjut. Nah, saya balik ke sini lagi. Ini mungkin masih ada yang mengenal, mengingat, atau pernah mengkonsumsi, yaitu enclo powder dan red clo powder. Pertanyaannya, sekarang ada di mana dia? Mudah-mudahan nanti kami segera akan memperkenalkan ulang untuk enclo powder dan red clo powder dengan tempat yang baru. Kenapa kemarin kami tidak bisa mengeluarkan ini sementara pihak NASA sudah ayo kapan, kami terbentur tempat. Tempat kami tidak memungkinkan untuk memproduksi produk ini. Sekarang insya Allah 2021 ini mungkin, atau kita akan memulai lagi. Kita sudah menyiapkan tempat. Tempat yang untuk lesit pun sudah kami siapkan untuk tempatnya. Sehingga kami berharap ini nanti apa yang sudah kita keluarkan dulu minimal keluar lagi. Karena produk ini pun sudah memiliki NIE, nomor izin edar. Kira-kira begitu, mudah-mudahan masih ada yang ingat, masih juga menghendaki. Yang jelas nanti akan diperkenalkan ulang lagi itu enclo dan reclo powder. Oke, kita masuk ke judulnya yang tadi, bahwa ada apa sih di dalam cangkang kapsul ANE. Nah, kalau mau bertanya lebih jauh, di dalam dus ANE itu ada botol, di dalam botol ada kapsul, di dalam kapsul, di dalam cangkang kapsul ada isinya lagi. Nah, itulah yang mungkin akan kami kupas. Tapi sebenarnya itu juga sudah ada di dalam cangkang kapsul itu, yaitu ada di dosnya itu sudah ada ya, komposisinya ya. Jadi pertanyaannya itu, pertanyaan yang di atas yang menjadi judul itu, mungkin menurut semuanya gimana? Kalau saya mengatakan bodoh mungkin ya saya ya, tapi ya enggak juga, karena memang ini yang kita pakai agar kita itu bisa berkomunikasi mungkin ya. Karena jelas di dalam sudah ada, di ingredient komposisinya juga sudah ada, cuman nanti kita akan mencoba membuka di dalamnya lagi, di dalamnya kapsul, di dalamnya ada yang di dalamnya kapsul itu lagi. Baik, kita lanjut. Nah, ini ANE. Di dalam cangkang kapsul itu tadi, itu berisi bawang merah atau Alyssa bulbus, Alyssa bulbus, kemudian ananas, kemudian Alyssa bulbus adalah bawang putih. ANE ini sudah ada POM TR-nya, yaitu POM TR 0633 65121. Yang menjadi pertanyaan lagi, kira-kira apakah ada yang tidak kenal dengan bawang merah, bawang putih, dan nanas? Oke, bawang merah itu jelas warnanya merah mengkilap, ini secara organoleptik. Rasanya pedas, baunya aromatik, kuat menyengat. Tapi yang suka juga banyak dimakan seperti itu aja dalam kondisi mentah, dan sangat bagus untuk tubuh. Kemudian nanas, itu warnanya kuning, rasanya manis, agak asam, yang lama kelamaan itu menggigit, agak kenceng gitu rasanya ya. Kemudian baunya segar. Dan ini pun juga saya yakin semua orang juga pernah mengkonsumsinya.
tidak hanya pernah melihat tapi pernah mengkonsumsinya. Kemudian bawang putih itu warnanya putih kekuningan, rasanya getir atau kalau bahasa Jawa adalah pengar, baunya aromatik kuat, menyengat. Ini semua bahan-bahan ini itu tuh di mana saja aja, dan orang, saya yakin semua orang sudah pernah mengkonsumsi itu. Karena tempat bahan-bahan ini tuh bisa dicari di pasar tradisional, di warung ataupun di supermarket. Dari warung, pasar yang klasik sampai di tempat yang luar biasa yang ber-AC pun ini ada. Jadi kan sudah merupakan ini tuh bahan-bahan utama ya. Bahan utama untuk apa? Ya, kalau orang mengenal ini sebelum masuk ke jamu, pasti saya yakin itu mengenalnya adalah ke masakan, ke bumbu. Dan semua orang pun pernah merasakan ini langsung tiga-tiganya. Saya yakin itu. Nah, nih, kalau sudah pernah makan asam manis, itu ya bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan nanas. Itu saya yakin kok semuanya pasti sudah pernah. Bisa asam manis gurame, asam manis apa, bumbunya adalah seperti ini. Tuh. Mari kita lanjut. Kemudian, oke. Lalu pertanyaannya, bumbu-bumbu tadi itu, bahan-bahan tadi itu gimana caranya masuk di dalam cangkang kapsul? Apa ya, harus hanya diremuk, dimasukkan, dikeringkan, atau bagaimana? Di sini akan saya sampaikan bahwa proses untuk amnes, botol amne itu, ini kebetulan saya bawa botol amnenya, jadi saya bisa menganukan ya. Itu adalah ada tiga proses, yaitu alurnya ada tiga, yaitu pra pengolahan, kemudian pengolahan, dan pasca pengolahan. Untuk agar menjadi sebuah produk amne yang sudah kita kenal. Kita lanjutkan, inilah prosesnya. Proses itu akan dimulai dari pada saat penerimaan bahan. Bagaimana kita menerima bawangnya merah, bawang putih, dan nanasnya. Kemudian setelah itu bagaimana kita memproses untuk menyiapkan menjadi bahan bakunya. Kita sortasi, kita pilih. Enggak mungkin kita menggunakan bawang merah yang sudah busuk, bawang putih yang sudah busuk, atau nanas pun yang sudah busuk. Karena kami punya spek untuk bahan-bahan itu yang sesuai, berarti akan kita lanjut untuk kita proses. Yang tidak, berarti akan kita selesaikan, kita buang atau kita kembalikan lagi kepada pemasoknya. Kemudian setelah selesai, nanti itu masuk di penimbangan. Setelah ditimbang, kemudian kita ekstraksi. Setelah diekstraksi, ini akan masuk kristalisasi. Kemudian dalam kristalisasi itu kadangkala masih ada kristal-kristal yang besar, sehingga kita perlu giling, kita lembutkan, kita haluskan, yaitu masuk di proses penggilingan. Setelah itu kita masukkan di dalam kapsul, cangkang kapsul itu. Setelah masuk dalam cangkang kapsul, kita masukkan di dalam botol. Kemudian setelah masuk dalam botol, kita masukkan dalam dus, kita karton, kemudian masuk di dalam gudang atau dalam penyimpanan. Kemudian baru kita distribusikan. Dari alur ini mungkin akan saya perkenalkan sedikit dengan teman-teman semuanya. Dari penerimaan dan persiapan bahan ini, itu ada di ruangan area atau kelas 3. Di kelas 2.
penerimaan di kelas 3, persiapannya di kelas 2. Kelas 2 itu bagaimana? Yaitu ruangan yang tidak boleh langsung berhubungan dengan luar. Jadi pasti ada pintunya antar ruang. Kemudian di proses penimbangan, ekstraksi, kristalisasi sampai pengemasan primer, yaitu memasukkan serbuknya ke dalam cangkang kapsul, itu ada di kelas 1. Kelas 1 itu yang harus super higienis. Yaitu di kelas 1 itu nanti kita ada ruang antar orang, ada ruang antar barang. Jadi tidak bisa kita keluar masuk dari sisi dari satu ruang, dari satu pintu itu. Jadi ada ruang antarnya. Kemudian pada saat pengisian kapsul dari kapsul ke botol itu juga masih di ruang kelas 1. Botol kepada dus itu masuknya ke kelas 2. Itu pengemasan sekunder. Itu yang kami lakukan. Jadi di obat tradisional itu tidak hanya satu ruangan atau dua ruangan, tetapi banyak ruangan, karena itu tidak bisa dilakukan. Jadi tetap harus ada ruangan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu yang dilakukan dan harus dilakukan untuk pemenuhan CPUTB, itu wajib. Kita lanjutkan. Nah, ini kita sekarang bicara apa yang ada di dalamnya cangkang kapsul. Karena yang di dalam cangkang kapsul itu ada tiga tadi, bawang merah, bawang putih, dan nanas. Nah, sekarang di dalamnya lagi kita akan buka bahwa bawang merah saja itu kandungannya, isinya itu begitu banyak. Contohnya vitamin C, kemudian ada vitamin K, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6. Ada selenium, ada enzim alinase, ada oligofructus, asam folat, kalsium. Kalsium pun ada di bawang merah. Kemudian fitosterol, minyak asiri, protein. Flavonoid, alispropil disulfida. Itu yang ada di bawang merah. Si kecil tetapi mungkin istilahnya kalau di cabai kecil-kecil cabai rawit, kalau ini kecil-kecil bawang merah rawit kali ya. Oke, untuk anu aja. Kita lanjut. Oke. Untuk bawang merah, vitamin C sama selenium itu fungsinya untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh. Dia sebagai sistem imun tubuh. Kemudian vitamin K yaitu mencegah penggumpalan darah. Yaitu mencegah adanya pengerasan darah. Kemudian kalsium. Kalsium kita tahu berkaitan dengan tulang, yaitu kesehatan tulang fungsinya. Kemudian juga berfungsi untuk fungsi saraf, untuk melancarkan peredaran darah, itu kalsium. Kemudian vitamin E, flavonoid, yaitu sumber antioksidan. Kemudian alipropil disulfida, yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Ini saya kedobel ya nih ya, sumber antioksidan. Saking mantapnya flavonoid itu untuk antioksidan juga, vitamin E ya, jadi dobel nulisnya. Kemudian fitosterol yaitu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi kolesterol.
Kemudian vitamin B1, B2, B3, dan B6 yaitu untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Kemudian oligofructus yaitu membantu pencernaan. Enzim alinase itu antimikroba dan detox usus. Minyak atsiri yaitu untuk antibakteri. Asam folat untuk pembentukan DNA dan sel darah. Kemudian protein pembentukan sel baru. Kita lanjut. Nah, kita rangkum aja sedikit bahwa bawang merah itu tuh ternyata memiliki kandungan vitamin yang sangat komplit. Memiliki antioksidan, dia juga untuk daya tahan tubuh, untuk membantu melancarkan pencernaan, sistem saraf, kemudian jantung, tulang, darah, dan sel-sel baru. Kemudian kita lanjut lagi. Nanas. Nah, kalau kita bicara nanas, kita pasti ingat rujak dan jus. Itu yang biasa kita makan di luar adalah itu. Dan nanas itu jangan salah, ternyata juga kandungannya banyak. Dia juga mengandung vitamin A, vitamin C, kemudian asam folat, kolin, vitamin B1, B2, B3, dan B6, serotonin, enzim bromelin, dan betain. Semuanya itu juga memiliki tugas masing-masing dan memiliki manfaat masing-masing. Itu kita lanjut. Nah, nanas sama dengan bawang merah tadi, dia mengandung vitamin C sehingga juga akan menjaga daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh kita. Kemudian di vitamin A yaitu untuk kesehatan kulit dan mata. Asam folat itu membantu pembentukan sel darah merah. Betain mencegah penyakit, membantu metabolisme lemak. Kemudian serotonin yaitu membantu pencernaan dan penggumpalan darah. Kita lanjut. Kemudian ke enzim bromelin, yaitu mempermudah mencerna makanan, meningkatkan fungsi paru, melancarkan aliran darah. Kemudian vitamin B1, B2, B3, dan B6 yaitu untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Kemudian kolin yaitu untuk pembentukan DNA dan sel darah merah. Kita lanjut. Nah, nanas itu juga untuk daya tahan tubuh, untuk membantu agar tidak terjadi penggumpalan darah. Dia sebagai detox dan dia juga untuk membantu meregenerasi sel-sel baru. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk bawang putih. Bawang putih ini kita isinya kandungannya juga sama banyaknya dengan bawang merah dan dengan nanas. Dia memiliki vitamin C, B1, enzim alinase, selenium, protein, flavonoid, serat, dan minyak atsiri. Ini bawang putih. Nah, kita lanjut lagi. Alisin atau enzim alinase itu fungsinya untuk apa? Dia sebagai senyawa antimikroba. Antimikroba, maaf tulisan saya salah. Kemudian untuk detox usus. Kemudian selenium dan vitamin C menjaga daya tahan tubuh. Kemudian protein yaitu untuk pembentukan sel-sel baru. Untuk vitamin B1 yaitu untuk sistem saraf. Kita lanjut. Flavonoid itu untuk antioksidan, anti penggumpalan darah. Mineral untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian minyak atsiri yaitu untuk pembentukan sel-sel baru. Serat mencegah ambeien, melancarkan BAB. Itu yang ada di
bawang putih. Sehingga bawang putih yaitu bisa untuk detox, untuk proteinnya tinggi, daya tahan tubuh, sistem saraf, antioksidan, dan mineral. Kemudian, okay, sekarang kita masuk ke sini. Ini produknya Ane, ini kita jelas sudah ada POM TR 0633651212, ini jelas sudah disetujui oleh Badan POM untuk bisa beredar. Kemudian Ane itu sebenarnya kan segudang manfaat ya. Maksudnya sudah manfaat apa? Dari tiga bahan itu tadi manfaatnya sudah banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Kemudian kalau kita bicara regulasi yang ada di dalam kemasan ini, kita hanya disetujui oleh BPOM, yaitu mencantumkan kegunaan, yaitu untuk membantu meredakan perut kembung, mual, dan muntah. Kemudian cara makainya untuk orang dewasa sehari 4 kali A1 kapsul, anak-anak sehari 3 kali A1 kapsul. Yang ingin saya sampaikan bahwa di sini kita adalah jamu, sudah disampaikan adalah turun temurun, sehingga saya bicaranya sekarang ini juga akan bicara bahwa yang jelas ini adalah empiris, tidak ada ilmiahnya ya. Jadi kita hanya mencari aja nanti secara ilmiah bagaimana. Kalau secara turun temurun dulu, dan ini sudah kita lakukan, orang dulu atau yang kami dulu mengatakan loro iki kei brambang bawang nanas fungsinya nggak apa. Waktu itu orang panas pun pakai itu, kondisi lemah. Jadi kondisi badan kita capek, kita ini, kita udah tidak bisa berpikir, tidak bisa ini karena lelah semuanya. Itu kita juga disuruh makan itu. Ini ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan aja. Ini mungkin pengalaman kami, pengalaman saya terutama. Pada saat PPKM kemarin, kebetulan anak saya itu memang masuk di dunia hitam. Mau tidak mau saya juga akan mencegur di situ. Dunia hitam itu adalah dia ada di dunia kopi. Memang dia bergelut di bidang kopi. Ada di Wande Kopi Galeri dan ketemu kopi di Mangku Yudan dan di Tritunggal. Kemarin itu dari Wande Kopi, alhamdulillah sudah selesai. Alumnus COVID itu ada 5. Kemudian diketemu juga ada 6, begitu banyaknya. Sehingga salah satu tempat kopi itu, yaitu yang di Wande Kopi Galeri, kami gunakan untuk isolasi mandiri. Kalau ditanya medis ilmiah saya tidak tahu, tapi saya ngikutin aja. Dulu itu seperti ini dan itu kami lakukan. Alhamdulillah mereka cepat sembuh. Meskipun ada satu yang begitu berlarut-larut, tapi kita apakan kan mereka? Jangan salah, Amne itu kami. Mohon maaf, saya ini di luar dari aturan minum. Kami kentelkan, kalau istilahnya bahasa Jawanya ya. Itu kami kentelkan. Mereka minum sehari, saya minta minum tidak hanya sekali dua tiga kali, saya minta minum minimal sehari 3 kali, sekali minum 3 kapsul. Karena saya begitu yakin dan mereka yakin dengan saya, kalau bahasa Jawanya mereka manut dengan saya. Mereka kami paksa untuk minum itu. Pagi sebelum makan dia harus minum 3 kapsul. Setelah itu pun kami tambahi yang fresh. Monggo kalau mau digunakan. Tapi nanti pasti akan kita buat juga. Kami bikin fresh. Setiap hari minumannya mereka adalah serai yang digeprek, kemudian kita kasih
cengkeh kurang lebih 3 butir, kayu manis, sama jeruk nipis, madu atau gula batu. Itu sehari mereka minum itu. Setiap hari kami membuat di plastik-plastik, ada serai, kemudian ada kayu manis, ada cengkeh yang kita plastik ini, diminum ini, sehingga sampai kami dikatakan di Wande Kopi itu buka puskesmas herbal. Tetapi tidak hanya Ame, ini masuk lagi ya, produk NBP itu saya pakaikan ke mereka. Kemudian jelas ada lesitnya. Selain itu semuanya, maksud kami apa? Bahwa logika saya, kalau orang sakit A itu harus kita tamengi yang lainnya, jangan sampai yang lainnya kena. Pada saat dia kena ini, imunnya kita naikkan. Tapi pada saat imunnya kita naikkan, saya yakin dia pasti lemah yang lainnya. Yang saraf-sarafnya ini harus ada tambahan selain Amne, meskipun di Amne itu sendiri sudah ada. Sehingga kami kentalkan dengan NBP. Kita masukkan. Kemudian mereka yang batuk yang ini semuanya kita tambahi Enclo. Meskipun tetap kami harus memberikan yang fresh. Kembali lagi, bawang merah. Monggo nanti kalau mau digunakan, yang jelas kami sudah sukses. Bahkan ada salah satu dari kami saturasinya sempat di bawah 70. Itu sampai saya dikatakan oleh, karena kami, saya selalu komunikasi dengan dokter, udah bisa buka nganu ini untuk isoman. Karena rata-rata kalau sudah di bawah 80 atau 85, ya mungkin karena kalau di rumah sakit medisnya sudah capek, dan memang saturasi di bawah 80 itu orang sudah blank. Karena jujur saya juga mendapati seperti itu. Karena pada saat ditanya sudah makan obat, iya sudah, tapi setelah dicek belum diminum. Anehnya udah minum, sudah, tapi ternyata belum diminum. Ya, memang dia harus kita tangani tersendiri, sehingga kami harus masuk karena dia nggak bisa minum sendiri. Bisa dibayangkan kami harus masuk di ruangan tempat anak saya itu dengan ketemu orang yang kena. Ya, antisipasinya gimana? Amne ini yang selalu kami kentas, lalu kami minum amne. Plus yang segar, bawang merahnya juga saya minum. Alhamdulillah, kami yang ngerawat tidak kena dan tidak minta untuk kena. Yang di sini yang ingin saya sampaikan bahwa Amne itu luar biasa. Dia bukan, kalau biasanya jamu dikatakan bukan menyembuhkan, kalau saya begitu yakin ini menyembuhkan. Memang kita juga tahu ya, yang namanya COVID itu virusnya aja kita belum tahu. Tetapi saya hanya berlogika turun dari nenek-nenek, oh nak watuk iki, oh nak iki. Sementara COVID itu yang diserang apa aja, berarti itu yang harus dilapisi, bagaimana agar itu tidak bisa diserang. Itu aja logika saya. Sehingga ingin saya sampaikan bahwa Amne itu segudang manfaat. Kemudian tadi saya sudah sampaikan seperti ini. Kemudian cara pemakaian dan mengkonsumsi tadi saya sudah sampaikan. Kalau orang sakit, kemudian untuk orang tua, orang sehat, untuk menjaga stamina aja. Jadi sekarang ini saya selalu dengan teman-teman di Prakasita Sekar Mataram, dan juga untuk teman-teman yang ada di WK dan diketemu, ayo minum Amne untuk perawatan. Sehingga sehari sekali aja untuk minum. Itu yang kami lakukan. Ya, kami untuk menjaga agar lebih
lebih fit aja ya dengan kondisi sekarang seperti ini. Kemudian mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Okay. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya terima. Pertanyaannya ini yang bisa saya ambil, aneh untuk orang dewasa. Ya, bisa. Aneh untuk orang dewasa sangat bisa, bahkan anak-anak juga bisa diberikan. Kemudian apa boleh dicampur dengan teh atau susu serbuk aneh itu? Sebenarnya kan kita aneh itu sudah ada di dalam kapsul ya. Di dalam kapsul, oke, kalau kita makan bawang merah, kita makan bawang putih, itu kan pasti pengap dan sebagainya, baunya, aromanya dan sebagainya. Kalau di dalam kapsul ini kan sebenarnya sudah tidak ada aroma dan sebagainya ya. Sebenarnya lebih mudah dikonsumsi dengan begitu saja. Sehingga memang disarankan diminum aja seperti itu, karena jujur aja bahwa yang namanya obat obat tradisional jamu itu memang sebaiknya bahkan minumnya itu kita paling tidak itu kalau sebelum makan lebih bagus, sangat-sangat bagus sebelum makan. Kalau setelah makan diberi jeda, karena apa, nanti ada bahan-bahan itu yang akan terserap dari makanannya itu, jadi tidak akan kena di dalam tubuh kita. Sehingga kalau memang memungkinkan tidak dicampur, tidak usah dicampur, karena itu nanti ya pasti ada, tetapi akan berkurang ya anunya, apa namanya, efek dan kualitas produknya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, aneh untuk bayi atau balita. Disarankan karena fungsi tubuh organ bayi belum sempurna dalam hal ini, contohnya fungsi organ hati. Hati pada bayi belum bisa mengolah zat kimia secara optimal. Jika terlalu kerja keras, hatinya bisa rusak, sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam ini yaitu obat kimia maupun obat tradisional atau perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter. Ini pertanyaannya ya. Jadi aneh untuk bayi atau balita bagaimana? Yang utama saya akan sampaikan keyakinannya dulu. Karena kalau ingat orang Jawa dulu, orang sakit kalau ingat bawang merah dikeprek kemudian dengan apa garam ditaruh di kepala, diblonyohkan, atau bahkan yang terakhir ada beberapa orang itu yang menggunakan minyak tanah. Itu karena apa? Mereka keyakinannya itu nyedot ini, nyedot apa namanya, panas ini, kemudian itu juga untuk, tapi memang itu dari luar. Tetapi jangan salah, dulu juga bawang merah hanya sedikit yang dicampur bawang putih itu dimasukkan untuk bayi. Sehingga kalau memang aneh untuk bayi, saya rasa kalau kita percaya dan kita yakin dengan dosis yang kecil kita nggak ada masalah. Bayi di sini balita ya. Balita itu ya jangan setelah kita usia 2-3 bulan ya. Minta tolong itu aja. Jadi kalau memang di bawah itu saya tidak menyarankan, tetapi kami pun menggunakan karena saya yakin. Waktu anak-anak kecil itu saya kasih itu untuk staminanya dia. Jadi kalau memang kembali lagi dari aturan secara ilmiah itu pasti tidak diizinkan. Tapi yang jelas kita semuanya dari bahan alam. Jadi sepertinya kalau saya yakin bisa, tapi itu kembali lagi ke keyakinan. Karena semuanya itu kalau yakin itu
semuanya itu kan, semuanya kan dari pola pikir dan pola makan. Yang terberat adalah pola pikir ya. Kalau kita berpikir positif itu yakin, dan kita itu, mohon maaf, saya begitu yakin dengan alam. Dengan alam itu bersahabat dengan apa yang ada di dalamnya, termasuk dengan manusia. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan apakah bayi balita itu bisa. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah amle aman untuk ibu hamil dan menyusui? Dan jika dipakai buat pengobatan TBC gimana, Bu? Ada konsumen saya, katanya sering muntah tiap habis menggosok gigi, padahal sudah gonta-ganti pasta giginya. Yang seringnya muntah itu jika habis makan, terus setengah jam kemudian sikat gigi langsung muntah. Yang jelas, jamu kalau kita berteori ya, jamu itu adalah ujinya hanya empiris. Kita tidak uji secara ilmiah. Kembali seperti yang tadi, bayi. Sekarang kita keyakinannya gimana? Kalau tidak berani, ya berarti dia harus konsultasi dengan dokter. Karena bagi saya ini adalah bahan-bahan alam. Karena ibu hamil kan juga boleh toh makan asam manis. Karena isi kita juga isi seperti itu. Hanya saja ini diperkuatkan untuk agar kita, kalau asam manis itu kan rasanya kan jadi rasa fresh nano-nano itu ya. Ini kan tidak berasa, kemudian aromanya juga enggak. Sehingga kalau saya berlogika secara, ya tadilah kita kan empiris ya, bukan ilmiah. Pengujiannya belum sampai ilmiah. Itu kalau saya pribadi monggo, kalau berani, tetapi dosisnya aja jangan seperti saya tadi yang 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ini ada pertanyaan. Bu, ada konsumen yang tanya, bahan cangkang kapsul NBP itu terbuat dari apa ya? Oke, aturan minum untuk anak usia 13 bagaimana? Baik, untuk NBP nanti akan kita bahas lebih panjang. Tetapi hanya pertanyaan simpel ini akan saya jawab, bahwa cangkang kapsul ini terbuat dari gelatin sapi. Dan kita pun sudah punya sertifikat halalnya, COA-nya ya, itu kita ada. Kemudian NBP terbuat dari apa? Aturan minum untuk anak usia 13. Kalau aturan minumnya, kalau untuk NBP di sini itu tertera diminum 4 kali sehari 1 kapsul. Kalau kami biasanya umur 12 itu, saran saya ini dilepas dari etiket yang disetujui ya. Ini dilepas dari itu, jadi saya ngunjuk aja setiap pagi itu 3 kapsul 1 kali saja. Itu yang kami lakukan, saya lakukan terhadap anak-anak saya juga seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, ini pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada lagi. Sebenarnya kalau kita ketemu bisa kayak diskusi ya, dan mungkin nextnya nanti mungkin lebih bisa banyak di pertanyaan-pertanyaan secara seperti ini mungkin akan bisa terjawab oleh teman saya nanti, apotekernya nanti bisa. Untuk nextnya rencananya untuk tanggal 13 kita akan bahas enclo, yaitu dengan
APJ-nya. Kalau hari ini mungkin tidak puas karena saya memang lebih banyak untuk pendahuluan aja memperkenalkan diri. Prakasita, kemudian Prakasita itu sekarang sudah sampai di mana, niatnya Prakasita seperti apa, itu yang kami sampaikan. Yang jelas Prakasita kepengen maju bersama untuk kesehatannya. Dan mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan mengenai lecithin. Siap, secepatnya kami segera proses. Kami sudah OTW ini, OTW proses. Cuman karena kendala beberapa hal dengan adanya PPKM ini, tapi kami sudah OTW. Kami mau kok, bukan tidak mau proses gitu ya. Kita semangat, semangat kami sama dengan semangat masa kok. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, besok bisa kita sambung lagi, mungkin balik lagi ke Amne monggo untuk tanggal 13. Kalau sudah memang saya akhiri. Sekian, terima kasih. Saya mengambil dari Mahatma Gandhi, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.